What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Hey, Jay, I love you. I love you, bro. I love you, bro. Two things. I'm coming to the hotel. I'm coming. No. You're not. You are not. I'm not opening the door. Hey, two things. I'm ready. Oh, my God. Like it is in the night. I'm a fucking champion. Nobody can take this away. I'm a fucking champion. Nobody. Balik menurut Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari ini edisi 21 Juli 2021. Time out, geng. Hari ini time out-nya gue quick reaction aja ya untuk NBA Finals game ke-6. Karena sekarang ini udah setengah 2 pagi. Gue jujur cukup capek dan juga udah ngantuk. Dan besok pagi ini gue harus siap-siap naik bus ke Chicago. Lalu juga akan terbang ke Seattle to meet my wife. And I'm gonna be in Seattle for a while. But yeah, congratulations untuk semua fansnya Milwaukee Bucks. You guys are a champion now. Luar biasa sekali perjalanan Milwaukee Bucks selama season ini. And of course, congratulations juga untuk para bandwagon fansnya dan juga semua orang yang membela ataupun juga tiba-tiba menjadi fansnya Milwaukee Bucks selama NBA Finals ini. Man, what a series though, man. Walaupun di 2 game pertama mungkin gak gitu seru game-nya, tapi di 4 game terakhir ini menurut gue sangat terhibur sekali. Game-nya sengit dan juga tegang-tegang banget. Jadi, man, congratulations lah untuk 2 tim ini, man. Phoenix Suns dan juga Milwaukee Bucks. 2 tim ini sukses sekali untuk bisa memberikan kita game-game terbaik dan juga momen-momen yang sangat ikonik sekali. And hari ini penantian 50 tahun akhirnya tuntas juga, di mana Milwaukee Bucks berhasil menjadi juara NBA setelah mengalahkan Phoenix Suns dengan skor 105-98, dan mereka pun menutup series ini dengan skor 4-2. And Giannis Antetokounmpo, man. Man, itu aja sih gue mau ngomong sih. Karena what a legendary night, man. Dia menyelesaikan penantian 50 tahun dibayar dengan 50 poin hari ini, 14 rebound dan juga 5 block shot. Dan yang paling impresif jelas hari ini kalau kata orang-orang adalah dia nembaknya kayak Steph Curry dari free throw line, 17 dari 19. Tadi setelah pertandingan pun di press conference dia bilang, "When I need to make my free throw, I make my free throw." Dan hari ini pun ESPN berkali-kali mengulang perjalanan karirnya Giannis dari anak kecil dulu kurus banget dari Yunani dan juga memiliki darah Nigeria. And of course dia itu di draft ke Milwaukee Bucks, dimana masih kurus, masih muda, masih baby banget mukanya. And of course Milwaukee Bucks waktu itu juga struggling banget, masih menghalah berapa rekornya, 81-139 out of my head, gue ingatnya segitu. Dia waktu itu sama Chris Middleton dan ya pelan-pelan berubah jadi the Greek freak, baru jadi gede banget, dan sekarang ini dia udah jadi NBA champion and finals MVP. Menurut gue, man, gue salut banget sih sama Giannis Antetokounmpo. Dia pun dari setelah press conference bilang bahwa gue kalau mau pindah ke super team sebenarnya mau, tapi gue pengen gue bikin tim ini jadi juara sih. Itu yang menurut gue sangat respect banget sama Giannis. Dia percaya banget apa yang dia tuh percaya banget sama Milwaukee Bucks. Mereka tuh bisa gather some players untuk bisa bantu dia menjadi juara, dan akhirnya mereka mendatangkan seorang Jrue Holiday, PJ Tucker, dan itu sangat membantu banget. Dan juga kita gak boleh lupa sama Bobby Portis yang jadi pahlawan juga di game kali ini. Jadi benar manajemennya Milwaukee Bucks sih pantas banget mendapatkan credit banyak, dan juga Giannis Antetokounmpo, Giannis, Thanasis, Kostas, semuanya sudah jadi NBA champion. Gila nih keluarga sih, sukses banget sih. Dan tadi pun yang paling lucu adalah Giannis ya, setelah jadi juara dia IG live sama Thanasis, di mana dia bilang, "I'm coming to your hotel." Kita tahu kan si Thanasis lagi masuk ke protokol kesehatan NBA, jadi dia tinggalnya di hotel. And Thanasis langsung, no, don't come. Waduh, itu gue ngakak banget dari pas lihat itu. Thanasis pun juara NBA, guys. Thanasis Antetokounmpo, Mamadi Diokite, wah gila. Jeff Tick, NBA champion semua, guys. Gila sih. Tapi gila, 3 iconic moment beruntun menurut gue untuk si Giannis Antetokounmpo, di mana pertama dia melakukan block pada DeAndre Ayton, lalu juga di game yang lalu dia slam dunk alley-oop untuk memastikan kemenangannya Bucks, dan hari ini 50 poin aja. Dan itu menurut gue apa greatness, man. We were watching greatness today. Dan menurut gue itu apa yang harus dilakukan sama seorang superstar. Di babak 2, kalau kalian lihat tadi, Giannis benar-benar
take over the game banget. Jujur gue hari ini nontonnya agak susah sih, karena tadi selama pertandingan gak ada yang duduk sama sekali, juga ketutupan orang. And of course kalau gue lagi foto, gue gak terlalu merhatiin game-nya banget. Jadi ntar kalau kalian punya ulasan lebih, kalian boleh tulis di comment section di bawah. But man, di bawah kedua, dia kan kita tahu di bawah di quarter 1 itu Bucks itu unggul jauh ya, 13 poin, lalu Phoenix Suns comeback pelan-pelan, dan di bawah kedua, di awal quarter 3 mereka masih unggul Phoenix Suns itu. Dan Giannis man, benar cuma dia drive, dia coba paksain pemain Phoenix Suns itu untuk nge-foul dia, sampai pemain Phoenix Suns semua juga frustasi banget jaga dia, dan itu it works. And of course dia selama series ini work on both ends. Gila defense-nya, seperti kalian tadi gue bilang, adalah 5 block shots, sebenernya bisa 7 ya, cuma 2 lagi kena goaltending tadi seinget gue. So dia bener gave his all man. Lu mau ngomong apa lagi tentang Giannis, mau jelek-jelekin Giannis juga mau gimana, orang itu bener kerja keras man. Bener-bener ini yang namanya leader, ini yang namanya superstar, itu ada di namanya Giannis Antetokounmpo. Sebenernya gue, lu liat effortnya dia, kita tahu dia sebelum seri ini dia kena hyper extended knee juga, tapi gak masalah man, he gave his all, dan itu terbayar semua untuk bisa menjadi juara NBA. Man, dia umurnya belum 27 ya, masih 26 tahun loh. Udah jadi juara NBA, Finals MVP, 5 kali NBA All-Star seinget gue, 2 kali MVP regular season, 1 Defensive Player of the Year. Dia join Hakeem Olajuwon and Michael Jordan sebagai pemain yang sudah bisa menangkan NBA Finals MVP, dan juga menangin NBA Finals, I think Finals MVP, lalu juga regular season MVP and Defensive Player of the Year. And yeah, that's all I'm gonna say about Giannis. Karena menurut gue Giannis ini harus jadi face of the NBA very soon. Walaupun gue kemarin lihat di ESPN ada satu orang yang bilang katanya, oh gak cocok. Tapi menurut gue Giannis is the face of the NBA man, for the next maybe 10 years bersama Luka Doncic juga nantinya, yang pemain Eropa ternyata yang mendominasi ya. But yeah, itu tentang Giannis. Dan kita gak boleh lupa ngomongin tentang Chris Cash Money Middleton. Dia memang closure-nya ya, he is the closure. Dan Giannis, gue sukanya dia kasih ke Middleton tadi ya, di 1 menit terakhir itu dia yang kasih handoff kepada Middleton, dan akhirnya Middleton sedikit ada fadeaway miring-miring gitu tadi, nembak jump shot masuk di sisa 56 detik tadi seingat gue, untuk memastikan Milwaukee Bucks untuk menjadi juara NBA. Cash Money man, the whole series dia average 24 poin per game. Menurut gue dia memberitahu semuanya kok dia juga seorang superstar di NBA. Menurut gue sih, lu kalau liatin dia bagaimana he finish the game in this last few games, menurut gue itu udah luar biasa banget sih. Dia di dia lah pokoknya lah closure-nya untuk Milwaukee Bucks. And of course Bobby Portis hari ini yang menjadi solo bencher yang mencetak, cuma satu-satunya pemain dari benchnya Bucks yang mencetak poin. Dia mencetak 16 poin, dan menurut gue beberapa kali momentum man, momentum dia yang kasih untuk Milwaukee Bucks. 3 point lah, jadi ada yang runner lah, semangatnya, energinya itu benar bisa menularkan kepada pemain-pemain lainnya sih. And of course Jrue Holiday struggling di babak pertama, tembakannya pun cuma 4-19 hari ini, tapi dia tetap statsnya hampir triple-double dengan 12 poin, 11 assist, 9 rebound. Kontribusinya dia juga tadi ada 3 point, seingat gue tadi di quarter keempat. Dan yang paling lucu adalah Justin Holiday datang ya, bawa-bawa kamera juga, vlogger juga nih kayak, ada mic ya soalnya atasnya kameranya. Just a great family menurut gue untuk Holiday, with the Holiday family, so luar biasa banget sih. Tapi tadi untuk pembagian pialanya agak berantakan ya menurut gue ya, dimana itu yang masuk lapangan rame banget men. Gue gak tau sih, itu kayak keluarganya pemain, terus ada owners juga, keluarganya owners, saudara-saudara masuk semua ya men. Jadi agak susah untuk fotonya juga dapat yang bagus. Dan tadi Giannis pun cepet banget masuk ke locker room-nya, gue gak tau kenapa sih. Jadi dia waktu try foto sama trofinya itu gak ada Giannis. Si Chris Middleton kelihatan banget sih lagi nyari Giannis tadi sih. Dia celinguk, tapi gak ada Giannis ya. Giannisnya tadi langsung masuk ke locker room, dan tadi pun yang lucu adalah Giannis tuh selalu nyariin keluarganya aja. Jadi dia spend time, dia pun gak terlalu banyak kayak ngerayain, celebrate di tengah-tengah tadi sama temennya. Gue cuma lihat dia pokoknya tadi salamin Coach Bud, salamin Chris Middleton sama PJ Tucker. Tiga itu, they had a moment together, and of course Jrue Holiday juga. And then after that, dia spend time with his daughter, his wife, girlfriend, mungkin belum wife ya. And juga I think his parents juga di pinggir lapangan gitu sih. Jadi
Jadi lumayan unik sih untuk selebrasinya, karena menurut gue tadi gue pengen banget dapetin foto timnya ya, foto timnya rame-rame sambil angkat piala, gue tuh pengen banget dapetin foto itu, tapi ternyata nggak ada momen itu tadi. Jadi agak lumayan aneh sih, but Milwaukee Bucks gila sih. Gue gak nyangka mereka bisa jadi juara NBA juga. Gue prediksi Bucks in 7, tapi ternyata Bucks in 6 yang jadi kenyataan. Dan ya, Lord Rangga salah lagi. Kemarin dia salah untuk Italia, sekarang dia salah untuk NBA Finals. Dia waktu itu bilang dia ngerancangnya adalah Phoenix Suns untuk jadi juara, tapi gagal, sayang sekali. Phoenix Suns sebenarnya tadi punya kesempatan banget sih untuk menang ya di game kali ini. Chris Paul amazing, 26 poin. Sayangnya Devin Booker menurut gue beberapa kali mencoba untuk maksa nge-score. Dia 19 poin, tapi tembakannya 8 dari 22. 0 dari 7 3 poinnya. Of course 3 poinnya Phoenix Suns hari ini hancur banget. Mereka 6 dari 25 atau hanya 24% saja. Di pertandingan yang paling penting menurut gue, sangat sayang sekali mereka nembaknya kurang bagus. Lalu ada Jay Crowder 15 poin. Jay Crowder 15 poin dan 13 rebound. Jay sebenarnya beberapa kali, dua kali kalau nggak salah, ingat gue 3 poinnya nggak masuk tuh. Crucial tuh menurut gue miss-nya Jay Crowder tadi dua kali. Devin Booker ada key turnovers juga seperti game-game kemarin ini. Sangat sayang banget sih. Offense-nya Phoenix bener-bener sangat bergantung banget menurut gue dengan Chris Paul, dan juga sangat bergantung sekali dengan si Devin Booker ini. Gue gak tau kenapa DeAndre Ayton 2 game terakhir ini atau 3 game terakhir ini kayak kurang kelihatan gitu ya. Di hari ini juga 4 dari 12 aja. Malah hari ini Frank Kaminsky menurut gue dari bench Phoenix Suns not bad banget. Frank Kaminsky hari ini 6 poin. Give the Phoenix Suns a very very solid minutes banget tadi waktu mereka harus istirahatin si DeAndre Ayton, kan DeAndre Ayton foul-nya lumayan banyak. But yeah man, DeAndre Ayton setelah gue bilang konsisten, jadi gak konsisten kayaknya di beberapa game terakhir ini ya. But overall great season untuk Monty Williams dan juga Phoenix Suns. Siapa yang nyangka sih dia bisa masuk NBA Finals? Well, mungkin ada hatu sih. Ada subscribers gue dulu kayak yang prediksi dia Phoenix Suns itu masuk NBA Finals di awal prediksi playoff gue. But gue sih gak nyangka sama sekali mereka bisa masuk playoff, bisa masuk ke NBA Finals. So luar biasa banget. Gue yakin Devin Booker dari final pertamanya ini dia akan belajar hal banyak banget, and he will be better next season. And of course Chris Paul, kita lihat aja apakah dia akan balik atau enggak nantinya ke Phoenix Suns next season. And Monty Williams did an amazing amazing job man. Oke, lalu gue mau bilang lagi bahwa gue senang banget Milwaukee jadi juara, karena ada tim dari small market yang menjadi juara. Kita tahu jarang banget nih tim dari small market bisa juara, karena kita tahu small market itu jarang banget bisa attract superstar. Tapi gue rasa gue harapkan dengan Milwaukee Bucks bisa menjadi juara ini, banyak superstar yang akan masuk nantinya ke tim-tim small market, nggak bikin super team ya. Kalau bikin super team itu males banget guys. Jadi what an amazing accomplishment. Dan kita gak boleh lupa juga Scott Foster jadi wasitnya CP3 hari ini, and CP3 kalah lagi 0-13 jadi rekornya ya, Scott Foster dengan CP3. But yeah, that's my quick reaction dari game NBA Finals hari ini. What a great season by NBA. Kita sebentar lagi akan ada Olimpiade. Gue istirahat dulu, hibernasi. Kayaknya gue gak akan bikin time out beberapa hari ke depan ini, karena gue ingin spend time juga with my wife. And of course nungguin untuk Olimpiade. And abis itu kita ada NBA Draft, and after that NBA Summer League, and then kita persiapan lagi untuk NBA Regular Season. It's gonna go by quick though guys. Tadi gue mikir kayak kita nonton apa ya, NBA udah gak ada nih pagi-pagi. Kalau di sana pagi, kalau di sini malam. Malam mau nonton apa lagi gue gitu ya. Tapi bentar lagi ada Olimpiade sih. Semoga ya Olimpiade juga akan lancar-lancar aja nantinya. Gue mau share experience gue aja. Thank you so much untuk semua member gue. Share to all my members yang sudah bisa menikmati travel for yang bisa menikmati travel for basketball. Hopefully you guys enjoy my content, karena ini adalah liputan terakhir gue di NBA Finals. Semoga selama ini kalian enjoy dan juga suka banget dengan semua konten yang gue share dengan kalian semua. So I really appreciate the support. Apalagi time out juga di 4 hari terakhir ini lebih dari 10.000 views terus. I'm very happy man. Kalau udah di angka 10.000 tuh, hidup gue seneng banget lah. Pokoknya gue harapkan bisa konsisten 10.000 terus untuk time out-nya. And yeah, appreciate everyone man yang sudah mengikuti journey gue ini. Kita tahu dari hari pertama kita terbang ke Phoenix itu mendadak semuanya. Man, dikasih tahu telat banget sama NBA, tapi kita akhirnya bisa nyampe dengan selamat di Phoenix, dan juga itu nyampenya sekitar 2 jam sebelum pertandingan. So, it was
an amazing ride. Ini pertama kalinya gue ngeliput NBA Finals benar-benar dari game 1 sampai game terakhir. Belum pernah gue melakukan ini, jadi ini adalah experience yang baru. Gue juga mau say thank you banget ke bokap gue yang udah make everything, make all this possible juga. Kalau nggak ada dia, gue nggak bakal bisa nonton NBA Finals juga sih. Jadi benar-benar man, luar biasa banget sih pengalaman ini. Gue gak tahu kapan lagi bisa ngeliput NBA Finals, but hopefully I will get another chance again. And of course, semoga aja gue masih bisa stay di sini sampai NBA regular season. Jadi gue bisa ajak kalian juga nanti lihat kok regular season seperti apa. Yeah man, itu aja sih. Udah mau jam 2 pagi, so it's time for me to sleep after this. And once again, thank you so much. Gue tunggu semua ulasan kalian tentang NBA, tentang NBA Finals semuanya. Gue tunggu. What an amazing series menurut gue. One of the best NBA Finals ever. Banyak sekali iconic moment, apalagi dari Giannis Antetokounmpo dan juga pemain-pemain lainnya. So I'm very happy. Apalagi kita tahu kondisi dunia lagi seperti ini sekarang, ini lagi uncertain banget. Semoga NBA Finals ini bisa memberikan hiburan juga kepada kalian semua. Because I know a lot of people are going through hard things juga. So yeah, semoga kita semakin kuat aja sih ke depannya, dan juga semoga aja ini semua cepat berlalu. Take care everybody, stay safe. I don't know when I'm gonna see you again, probably in 2 days or 3 days, we will see. Gua pun juga ingin bikin satu apa episode podcast juga. Udah lama banget gua bikin podcast, mumpung gua lagi ada topiknya. Topiknya adalah orang banyak nanyain gua tentang apakah nggak ada pemain keturunan Indonesia yang main basket di luar? Nah, jadi nanti gue ingin menjawab pertanyaan tersebut di podcast. And yeah, that's it man. That's a wrap from NBA Finals, guys. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. And I will see you guys very soon. Peace out.